Fitnah akhir zaman, sidang jemaah, yang kedua, fitnah terkait dengan syariat. Kenapa? Karena kata Nabi, nanti akan datang suatu zaman orang meninggalkan syariat Allah. Bermula dari meninggalkan hukum demi hukum, dibuat perda syariah, dibatalkan lagi oleh, dituntut oleh PDI, ditolak oleh PDI. Perda syariat dibatalkan di zaman Bapak Jokowi dan PDI ini. Sebanyak-banyaknya perda syariat, ratusan, dibatalkan. Jadi sidang jemaah, dibikin perda syariat, dibatalkan. Undang-undang Islam dibatalkan. Aturan-aturan Islam dibatalkan. Akibatnya apa sidang jemaah? Kata Nabi, selangkah satu demi satu hukum Islam dibatalkan, fitnahnya, nanti bermula dari hukum dan sampai membatalkan sholat. Sekarang belum sholat, tetapi jangan sampai toa masjid berbunyi lantang ke rumah orang Islam. Dia di Jakarta, toa masjid di Payakumbuh, kenapa dia merasa terganggu? Lai setuju apa-apa aja peraturan toa masjid kau. Sedangkan kareh toa kau, dia tiburan kau masjid kau. Nauzubillah. Tahu apa-apa masalah azan? Azan subuh ini bagi Nabi ukuran suatu negeri. Nabi kalau memasuki suatu negeri, akan memerangi suatu negeri, ditahan dek Nabi dulu dengan azan subuh. Kalau tak dengar azan, tak boleh diserang lagi. Berarti wilayah Muslim. Kalau tak dengar azan, berarti bukan wilayah Muslim. Serang. Ini main-main persoalan azan. Banyaklah itu. Salah satu contoh. Kalau azan kau tak dikareh. Oh, azan boleh kareh. Tapi mengaji jan, kau ni malapet. Dimulai selangkah-selangkah dulu. Ini fitnah akhir zaman, persoalan syariat. Makanya ambo bertanggungjawab kepada memutuskan GNPF boleh masuk partai PBB. Kenapa? Karena tak tulis di ADRT-nya memperjuangkan syariat Islam. Kalau orang-orang nah, salah nak pernah demo terlebih. Kau ada nama tanya, bakok boleh lo di ustaz kau masuk politik. Ambo dulu golput tarinya bu, bapak. Tak pernah ambo mencoblos. Tidak pernah. Tapi kini kau lah amanat ulama. Amanat. Kenapa? Karena kejahatan tidak terjadi karena hebatnya orang-orang jahat. Tidak. Karena kuatnya orang zalim, belum tentu. Tetapi karena diamnya orang-orang baik. Hancur negeri ini karena orang-orang soleh diam. Selama ini ulama menjauh, ulama tidak mau bicara politik segala macam. Rupo di gereja orang bicara politik orang. Di musaji dia tidak boleh bicara politik. Kan kacau kok. Nambah buat Indonesia apa siapa? Ulama atau orang lapau? Yang memperjuangkan Indonesia siapa? Indonesia ini hadiah ulama. Maka tertulis berkat rahmat Allah. Maka pahlawan Indonesia itu mayoritasnya ulama. Imam Bonjol, Diponegoro, Tengku Umar, siapa itu? Ulama-ulama itu.